Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina musyafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ma ba'du. Wala musannif rahimallahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa yata'akadu as-siwaku, maksudnya kita. Dan menjadi kuat oleh bersiwak. Aidan pula li tilawatil Quran dan kuat pula ia bersiwak li tilawati Quranin, karena untuk baca Al-Quran. Baca Quran siwak. Aw hadisin atau hadis, baca hadis siwak. Nah, kita sore baca hadis ya. Siwak. Aw ilmin syara'in atau ilmu syariat. Ya. Tadi sebelum aja kita siwak. Au taghayyuri famin lihan, atau berubah mulut bau. Ya. Bau. Orang bangun tidur biasanya mulutnya bau. Au launan, atau kencing binahwi naumin, dengan seumpama. Launan, warna. Ri'an aw launan, bau ataupun warna, berubah bau ataupun warna. Binahwi naumin, dengan seumpama tidur. Aw akli karihin, atau makan yang tidak disuka. Ya. Jadi berubah mulut baunya atau warnanya. Dengan semua paham berubahnya itu, tidur atau makan yang dimakruhkan. Jadi orang kalau habis bangun tidur mulutnya bau, atau makan yang dimakruhin bau. Aun sini sufratin atau ya, aun sinin atau gigi binawi sufratin, dengan sumpama kuning. Ya, insyaallah jadi putih giginya. Aun istiqazin min naumin wa iradati, atau bangun dari tidur dan hendak tidur, ya. Siwak. Jangan enggak siwaknya. Selalu ada, usahakan di kantong kita selalu ada bersiwaknya. Sebagaimana pulpen ada, siwak ada terus. Jangan enggak. Wa dukhulu masjidin, masuk masjid siwak dulu. Wa manzilin, dan masuk rumah. Ya, kita pengen pulang ke rumah, siwak dulu. Ya, jalannya gimana bisa begitu ya? Wallahu a'lam bisa. Ya, kita percaya aja sama agama kita. Wa fi sahari, dan pada waktu sahur. Waktu sahur tiba, siwak. Wa indal ihtidari, dan ketika ya. Ihtidar, ya. Orang lagi sakaratul maut. Ya. Wa yuqalu, dan kama kadala alaihi khabar sahihaini, sebagaimana menunjukkan atasnya oleh hadis sahihain Bukhari Muslim. Kalau dikatakan sahihain itu, mayoritas ulama mengatakan itu sahih Muslim.
guru murid dipakai kitabnya Imam Bukhari dan ya Imam Muslim. Wa yuqala dikatakan innahu yus'ilu khuruj ar-ru'i, sesungguhnya bersiwak itu dapat memudahkan keluar ruh. Jadi siwakin aja kalau susah. Wa khadha ba'duhum, dan mengambil oleh sebagian mereka min zalika, demikian itu ta'akudahu lil marid, kuatnya bagi orang yang sakit. Jadi yang sakit itu boleh ntar-ntar siwak. Ya mau tidur rebahan siwak dulu. Takutnya bangun tidur mati dia. Siwak. Apalagi sakit kalau badan udah tua. Umur udah 70 tahun. Setiap mau tidur ya was-was. Siwak. Bersiwak. Setiap mau tidur bersiwak. Wayam baki dan siwakianya ayan wia dia niat bersiwak dan siwak as sunnat akan sunnah liyusab alaih, supaya diberikan pahala atasnya. Waya bela'a rikahu, dan dia telan akan ludahnya awal astiyaki, di awal bersiwaknya ditelan awal siwaknya aja. Wa alla yamusau, dan tidak boleh dia ya mengisapnya. Jadi enggak boleh diisap. Enggak boleh diisap-isap. Wa yundamu takhlil, dan disunahkan menselak-selakan qabla siwak, sebelum siwak. Gini. Jadi menselak-selakan itu sunnah tersendiri. Awbada atas setelahnya. Setelah bersiwak. Baru menselak-selakan. Kan suka lihat ada orang begitu ya. Gini jadi udah. Awbada atas setelahnya min asari tu'am, daripada bagasan makan. Wasiwaku afdal minul siwak, lebih afdal darinya. Dari takhlil lebih afdal. Khilafan liman akasa, lain halnya bagi orang yang membalik itu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan bisiwaki ghairi, dengan siwak orang lain. Siwak punya teman kita main ambil-ambil aja di bajunya. Ya. In uzina, ya. Tidak dimakruhkan dengan siwak orang lain, jadi tidak dimakruhkan. Hukumnya enggak sampai makruh. Jika diizinkan, au ulima, atau diketahui, ridahu akan ridahnya. Wa illa, jika enggak, harum maka haram. Kasi seperti mengambilnya min milkil ghairi, daripada milik orang lain. Jangan sampai kita mencuri punya orang. Wa illa, jika enggak diizinkan, enggak diketahui ridhonya, haruma haram. Sama sendal orang kamu pakai-pakai aja, tanpa izinnya, tanpa pengetahuannya, marah dia haram, enggak marah ya makruh. Tapi apa kita tahu hatinya? Kadang orang ngomong, iya enggak apa-apa, hatinya tetap marah. Ya. Jadi jangan suka pakai, menggunakan sesuatu barang orang tanpa seizinnya. Keaksi seperti ngambilnya min milkil ghairi, seperti milik orang lain.
malam tajri adatun bil iradi anhu, semasa tidak berjalan oleh adat kebiasaan dengan berpaling dia, ya berpaling darinya, kecuali menjadi adat kebiasaan memang itu kalau udah di sini berarti dia udah nggak pakai lagi, gitu. Bahwa adatnya tuh begitu dia, dia nggak pakai lagi, adatnya kayak begitu. Itu enggak apa-apa, ya, diketahui namanya uli maridahu. Ini kalau enggak tahu ya haram punya orang dipakai. Wa yukran disunahkan lesanya bagi puasa orang yang puasa ba'da zuhri setelah gerincir matahari, in lam yataghayyar fa'muhu, jika tidak berubah oleh mulutnya, bin nahwi naumin, dengan suam tidur. Ya. Jadi makruh bagi orang puasa setelah gerincir matahari jika tidak berubah mulutnya dengan tidur. Ya, jadi makruh bagi orang yang puasa setelah gelincir matahari. Makruh apa? Makruh bersiwak setelah gelincir matahari. Ya, jika tidak berubah oleh mulutnya bin nahwi dengan sumpama ya. Naumin tidur. Ya, makruh tuh bagi orang yang puasa setelah gerincir matahari. Nah, kalau berubah dengan sebab dia, maka enggak dimakruhkan. Ya. Namanya khilaful aujah. Ya, jika enggak berubah mulutnya dengan seumpama tidur, enggak berubah. Ya, itu dikatakan tidak makruh. Berubah enggak mulutnya kira-kira? Kalau sebentar mungkin enggak, ini kalau lama tidurnya kelamaan, untung mungkin itu bisa berubah. Dan kamu yang cium, kalau kamu cium enggak kebauan, ya. Orang lain nguap di depannya, bau enggak? Jadi ukurannya itu ukurannya dimakruhkan bagi orang yang puasa setelah gelincir. Makruhnya itu ukurannya ini jika tidak berubah mulutnya dengan seumpama tidur. Wallahu a'lam bishawab. Amat maraton.